Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke saudaraku, saat ini saya sedang berada di atas pohon bambu karena saya menemukan sesuatu yang sangat unik, sebuah pakem yang sangat dicari-cari, yaitu pati lele. Nah, ini dia saudaraku. Nah, ini mata asli dan ini mata. Dan ini ternyata bambu buta, rasanya tidak ada bermata. Oke, untuk jelasnya nanti saya eksekusi saudaraku, nanti baru saya review lagi untuk lebih jelasnya. Oke sahabatku semua, inilah hasil eksekusi tadi yang dikiranya itu pati lele, tapi ternyata pakem ini rumit sekali. Saya pun baru melihatnya. Ini ada sambung rosonya, sambung roso harus memutar menjadi sabdo. Nah, tetapi di sini dia itu bertumpuk saudaraku. Mata tunasnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, enggak tahu ini apa namanya. Dan di sini juga ada bermata 2, mata tunas 2. Jadi pakem ini apa ini namanya? Sambung rosonya ada 2. Dan ini yang saya maksud pati lelenya. Ya. Nih. Satu belahan apa? Satu selumringan 2 mata. 1 2. Nah, ya. Tapi apa ini namanya saudaraku? Nah, ini sangat unik saudaraku, karena baru kali ini saya melihat ini bambu dalam satu dan mata ada 4 mata dan berjarak 1, 2, 3, 4. Oke saudaraku, mohon infonya Kisamlek atau para master yang lainnya, apa nama pakem dari bambu ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.